langsung saja kita mulai, ini dia Single Point. Luar biasa, keren banget penontonnya di rumah juga ya. Jangan kalah semangatnya dengan yang ada di sini. Betul nggak penonton? Oke, buat peserta biar semangat nih ya. Di babak pertama ini saja sudah ada hadiah. Nanti di salah satu jawaban akan ada suara ini. Oh, itu adalah kata kejutan dengan hadiah 1 juta rupiah. Kalau sapu bersih ada hadiah 2 juta rupiah. Dan WAT, wow aku terkejut, bisa muncul dimanapun, ada hadiah 2 juta rupiah. Dan masih banyak hadiah jutaan rupiah lainnya. Pokoknya pulang dari sini semuanya harus jadi jutawan. Amin, 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 amin. Oke, langsung saja kita mulai permainan ya dengan kapten masing-masing tim. Pamela, Anastasia, maju ke depan. Anastasia. Halo Pamela. Pamela, Anastasia. Pamela, Anastasia. Oke, siap ya. Kumpulkan nilai setinggi-tingginya ya, karena ada hadiah 100 juta rupiah. Wow. Siap ya. Satu tangan dekat tombol. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang bertugas di upacara bendera sekolah? Paskibra. Paskibra, berarti pasukan pengibar benderanya ya. Paskibra. Tenang aja. Pastikan pengibar benderanya ya. Oke, coba kita lihat. Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada dong. Ayo, berpikir. Ada gak? Siap. Ada pengibar bendera nomor 2. Oke, Pamela. Kalau mau main harus nomor 1. Harus lebih bagus dari pengibar bendera. Siap ya, Anastasia juga ya. Pamela. Selain pengibar bendera, siapa saja yang bertugas di upacara bendera sekolah? Dirigen. Oh iya, karena kalian penyanyi ya. Konduktor atau dirigen. Survei membuktikan. Ada gak? Ayo. Ada gak ya? Ada. Tapi nomor 6. Berarti jawabannya lebih bagus di nomor 2. Anastasia, mau main atau lempar? Mau main atau lempar? Main? Sorry, kita main dulu dengan Suan balik. Oke. Okay. Anastasia kan kelas 1 SMP. Kalau Aileen? 1 SMP. 1 SMP juga. Eva? Kelas 5 SD? Wow, tahun lalu masih kelas 4 padahal ya. Iya, iya. Ya memang guys, berapa? 2 SMP. 2 SMP, Grace? 5 SD. 5 SD, oke. Okay. Upacara bendera suka ada kan? Iya. Aileen, siapa saja yang bertugas di upacara bendera sekolah? Paduan suaranya. Iya, tadi Pamela ngomong paduan suaranya ya. Ya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada. Oke. Paduan suara. Jadi petugas upacara itu ada paduan suara. Pembaca doa, pembaca Pancasila, pembaca undang-undang dasar dan lain-lain itu semua petugas upacara. Ada siapa lagi ya? Siapa saja yang bertugas di upacara bendera sekolah? Ya Mima, siapa saja yang ada di upacara bendera sekolah? PMR atau Dokter Cilik? Dokter Cilik PMR, Palang Merah Remaja. Karena ada suka pingsan ya kan? Ada yang pura-pura pingsan ya kan? Iya.
biar istirahat di UKS ngadek. Iya benar. Iya. Siap ya? Survei membuktikan. Ada enggak? Ayo. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Siap. Ya. Udah tetot dua kali. Sebetulnya ada betul, tapi tidak ada di survei. Hanya 7 saja, oke? Okay? Ini bukan benar salah, tapi ada atau tidak. Hai Icil Stars, silakan diskusi. Diskusi, diskusi muter. Nah, Grace. Siapa saja yang ada di upacara bendera sekolah? Murid, iya. Iya. Betul ya. Upacara kok kosong ada muridnya ya krik-krik ya, iya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ayo. Ada enggak ya? Wes ada. Bagus keren. Oke, ayo lagi. Sudah 4 tuh, tinggal 3 lagi. Nomor 1-nya belum. Nomor 3-nya belum, nomor 7-nya belum. Di salah satunya ada 1 juta rupiah. Hey. Ya. Icil Stars sudah diskusinya sudah. Tunggu ya. Anastasia, siap. Fokus. Bayangkan dulu. Di upacara itu ada siapa saja ya? Siap? Siapa saja yang bertugas di upacara bendera sekolah? Ada pemimpin upacara. Ada gak sih? Survei membuktikan. Ada gak? Ayo. Siap. Pemimpin upacara ya. Siap. Oh. Kita masih ada dua lagi, bisa sabu bersih nih. Ada 2 juta rupiah juga. Oke, tapi yang jelas nomor 3, nomor 7 salah satunya ada 1 juta loh. Aileen, siapa saja yang bertugas di upacara bendera sekolah? Guru. Ada murid, ada guru, iya. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Ada. Ayo. Ada. Guru ya. Ada, siap ya. Ada gak? Ada gak? Ada. Ada. Wow. Ternyata itu kata kejutan. 1 juta rupiah. Wow. Oke, simpan di tengah dulu. Oke. Lalu Sapu bersih. Nih, ini 2 juta udah depan mata nih. 1 juta udah ada. Ini ada 2 juta lagi nih. Eva. Ayo. Ini nilai sudah 82. Kalau kamu jawabannya salah, Kak Irfan pindah. 82 bisa dicuri. Tapi kalau jawabannya ada, langsung dapat 2 juta. Pak, siapa? Siapa saja yang bertugas di upacara bendera sekolah? Ketua kelas. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Ada enggak? Ada tidak? Siap. Tidak ada. Oke, tidak ada. Ayo Icil Star. Saatnya kita merebut poin. Siap. Lihat tuh. Poinnya sudah 82 loh. Lihat dulu yang ada ya. Pemimpin upacara, pengibar bendera, peserta atau murid,
petugas upacara, dirigen, guru-guru. Ada nih satu lagi. Satu lagi. Yuk kasih masukan ya. Benaya siap. Siapa saja yang bertugas di upacara bendera sekolah? Pembina upacara. Pembina upacara. Fin. Siapa saja yang bertugas di upacara bendera sekolah? Pembina upacara. Pembina upacara. Senaya. Siapa saja yang bertugas di upacara bendera sekolah? Pembina upacara. Pembina apa? Tak kamu tahu pembina upacara itu apa? Ya, ya. Kak Evan udah feeling kamu ikut-ikutan aja. Pembina upacara. Iya, iya, iya. Queen. Siapa saja yang bertugas di upacara bendera sekolah? Pembina upacara. Pembina upacara. Oke. Pamela nih. Kapten ini ya, nanti juga Anastasia harus ngajarin Pamela. Kalau di posisi seperti ini, anggotanya boleh ngasih masukan. Ini satu suara. Boleh beda-beda juga yang menentukan Pamela. Siapa Pamela? Untuk nilai 82. Siapa saja yang bertugas di upacara bendera sekolah? Pembina upacara. Pembina upacara. Kok mukanya gitu? Iya, iya. Siap ya. Survei membuktikan. Ada gak? 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 Siap, siap pembina upacara. 82 poin untuk siapa ini? Siap. Wow. Wow. Berhasil merebut ya. Lanjut ayo. Ini dia double point. Let's go. Oke. Okay. Di double point ini nilainya dikalikan 2. Berarti 2 kali lipat lebih besar ya. Kalau sapu bersih tetap ada 2 juta rupiah. Dan kita akan bermain dengan pemain kedua. Queen Aileen maju ke depan. Salaman dulu. Oke. Okay. Oh, ingat ya, double point. Satu tangan dekat tombol. Siap. Kami tamu survei 100 orang. Ada 5 saja jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, siap ya. Apa yang orang lakukan jika ada kecoa terbang? Ngusir pakai air. Ngusir pakai air. Ya, supaya? Supaya mati. Dibalik. Oh, supaya mati. Oh, bisa pakai air. Jadi lagi terbang, air. Iya, begitu. Iya. Oke. Survei membuktikan. Ada enggak? Ayo. Ada enggak? Ada enggak? Siap? Ada. Nomor 5. Aileen, kalau mau main lagi, harus ada jawabannya. Pasti lebih bagus dari nomor 5. Apa yang orang lakukan jika ada kecoa terbang? Lari. Ada kecoa lagi terbang, lari. Ntar siapa yang menang? Ya gitu. Siap ya? Survei membuktikan. Ada gak? Lari. Hop. Ada. Top survei. Oke. Mau main lagi atau lempar? Main. Gak kapok main, ntar curi lagi. Main aja. Yang penting main ya. Double point loh, mau main? Kita main lagi dengan Swan Ballet. Terima kasih Ichil Stars Queen. Oke. Eva. Hai. Selanjutnya Kak Irfan nanya. Di rumah kamu ada kecoa gak? Ada. Kecoa ya. Kecoa tuh kalau udah terbang ngeselin banget ya. Kata Aileen kalau ada kecoa terbang lari.
siapa yang masuk finish duluan. Terus kalau kata Queen itu dibasmi, bisa dengan cara apapun. Kalau Eva, apa yang orang lakukan jika ada kecoa terbang? Teriak. Teriaknya gimana? Teriaknya gitu, keselak. Gimana teriaknya? Mau dengar teriakan nggak? Coba, Benaya, teriak gimana kamu? Siap ya, teriak ya. Kaget, ya enggak, kita lihat. Survei membuktikan. Teriak, ada enggak? Teriak. Ada kecoa terbang, kita teriak. Weh, ada. Yes. Dua lagi. Nih. Dua lagi nih. 2 juta rupiah nih, dua lagi ya. Oke. Kecoa. Siap ya. Apa yang Mimi mau lakukan jika ada kecoa terbang? Semprot. Pakai semprotan. Biar sampai meninggal. Mati. Iya. Coba baca nomor 5 apa? Oh iya. Survei membuktikan. Sudah ada ya Mima. Iya. Tadi Kak Irfan bilang kan mau diapain, mau disiram pakai air, disemprot, dipukul, diinjek. Ya. Pokoknya dibasmi. Dibasmi itu berarti bikin dianya musnah. Ya, karena jorok juga suka bawa penyakit. Iya. Ya. Grace, apa yang orang lakukan jika ada kecoa terbang? Naik sofa. Iya. Naik sofa, iya. Kamu lagi di kamar mandi, ada kecoa terbang, nyari sofa dulu. Baru naik ya, iya. Naik sofa ya. Survei membuktikan. Ada gak? Ayo. Siap. Tuh, tidak ada. Hati-hati, nilai udah 118 loh. Tinggi loh. Ini bisa direbut lagi nih. Yo, Icil, diskusi. Lensa saya siap? Bayangkan kejadiannya. Apa yang orang lakukan jika ada kecoa terbang? Kaget. Ayam. Kecoa. Survei membuktikan. Ayo dengar. Siap. Oke. Kita kasih kesempatan. Sabar. Udah, kita selesai waktunya. Emang belum selesai diskusinya? Gak tahu. Oke. Bayangkan. Tadi Kak Irfan udah ngomong di Swan Ballet bahwa di Family Status itu ada seni berimajinasi, membayangkan. Bayangkan, kan lagi diem sendirian gitu, terus tiba-tiba ada kecoa terbang. Hah, yang terjadi apa ya? Kok ada kecoa terbang? Hai. Nah. Oke, ada? Benaya, ini bisa apapun jawabannya ya. Apa yang orang lakukan jika ada kecoa terbang? Ditangkep. Tangkep. Finn, apa yang orang lakukan jika ada kecoa terbang? Panggil orang tua. Sania. Apa yang Sania lakukan nih? Bayangkan ke Sania aja. Sania lagi diem, ada kecoa terbang tuh. Apa yang Sania lakukan jika ada kecoa terbang?
Rena naik apa aja yang aku lihat, aku naik. Naik. Nah. Ada kuda kamu naik. Nah, ya. Queen. Apa yang Queen lakukan jika ada kecoa terbang? Ayo. Dibiarin? Biarin aja, iya. Sahabatnya Queen. Kecoa sahabat. Iya, iya. Nah, Pamela nih sekarang nih. Ini jawabannya beda-beda. Jadi Pamela, Pamela boleh mengambil salah satu jawaban dari teman-teman kamu, boleh. Kamu punya jawaban sendiri, dirasa lebih bagus, boleh. Siap ya? Ini nilainya tinggi loh. 118, kalau tidak kalian rebut, mereka unggul. Udah duitnya ada, nilainya juga tinggi. Siap Pamela? Jawab pertanyaan Kak Irfan. Apa yang orang lakukan jika ada kecoa terbang? Dibiarin. Biarin aja. Soalnya kalau aku pilih diambil itu sama aja kayak basmi. Iya, kalau diambil kayak basmi, ditangkap tadi. Iya. Oke, masuk akal. Biarin aja ya, biarin aja ya. Siap ya? Survei membuktikan. Ayo, ayo, siap, siap, ada tidak? Wow, tidak ada. Tidak ada. Jadi gak berhasil merebut nilai untuk kedua kalinya. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Coba ya. Jangan-jangan yang jawaban lain ada. Coba kita lihat ya. Yang nomor 4 adalah... nangis. Iya. Mungkin manggil orang tua tapi sambil nangis. Mama, ada kecoa. Gitu. Nangisnya. Ya. Dan nomor 3-nya adalah... diajak ngobrol. Sembunyi. Bukan lompat tapi ngumpet. Ya. Kalau lompat naik ntar... kena juga, ngumpet, lebih ngumpet. Jadi, nilainya untuk Zuan balik. Oke. Kita lihat nih, nilai masih sementara. Icil Stars, nilainya adalah... 82. Oke. Benaya hilang kamu di situ. Zuan balik. Nilainya adalah... 118. Ini persaingan ketat sekali nih, nilainya sudah mirip tapi ada yang belum dapat uang. Untuk itu yuk kita kumpulkan uang di sini di Quick Round. Yes, di Quick Round ini Kak Irfan punya 10 juta rupiah. Bisa diperbutkan oleh semua peserta hanya dengan menebak top surveinya saja. Jadi jawabannya harus yang paling bagus. Oke? Okay? Untuk itu semuanya maju ke depan. Let's go! Orang pertama, orang kedua bersama Kak Irfan. 3, 4, 5 di belakang. Ini persaingan antar pemain. Oke? Okay? Anastasia dan Pamela, Kak Irfan sediakan 1 juta rupiah. Nah. Teman-teman balet nanti juga tampil ya. Segmen berikutnya siap. Satu tangan dekat tombol untuk 1 juta rupiah. Fokus tebak top surveinya. Hewan apa yang sering terlihat di atas makanan? Lalat. Lalat? Oke, coba kita lihat. Lalat. Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada dong. Lalat, lalat, lalat. Wow. Ada, wow, langsung dapat 1 juta rupiah. Terima kasih Anastasia. Lanjut Queen dan Aileen. Tebak top surveinya. Soalnya adalah, apa yang ibu suruh ke anaknya di pagi hari? Beresin kasur. Beresin kasur. Beresin kasur. Beresin tempat tidur ya. Iya. Survei membuktikan. Ada gak, ada gak, ada gak, ada gak, ada gak. Baris tempat tidur, go!
silakan. Elin. Pertanyaan sama. Bukan beresin tempat tidur. Apa yang ibu suruh ke anaknya di pagi hari? Gosok gigi. Gosok gigi. Survei membuktikan. Gosok gigi, gosok gigi, gosok gigi, gosok gigi. Oh, survei kah? Ah, buka. Sania maju. Eva maju. Bertukar. Ya, di belakang ya, maaf ya. Pertanyaannya masih sama. Bukan beresin tempat tidur. Bukan gosok gigi. Shania siap. Apa yang ibu suruh ke anaknya di pagi hari? Bangun. Bangun, iya. Gak usah mencet. Bangun, iya. Bangun lah, iyalah. Kalau gak bangun-bangun ntar jadi putri tidur. Iya bener. Ya bener, bangun. Survei membuktikan. Penonton deg-degan juga nih. Siap, Eva. Apa yang ibu suruh ke anaknya di pagi hari? Makan pagi. Makan pagi, sarapan. Masuk akal, semuanya benar. Tapi kita mencari top surveinya. Survei membuktikan. Oke. Ini tadi 1,5 jutanya nggak jadi ya, disimpan dulu ya. Untuk Shania dan juga Eva, Kak Irfan punya hadiah lebih besar lagi. 2 juta rupiah. 2 juta tambah 1,5 kita gabungkan jadi 3,5 juta rupiah. Oke, siap. 3,5 juta, satu tangan dekat tombol, bersiap. Tebak top surveinya, soalnya adalah... Saat melakukan apa, teman di kelas disorakin. Jatuh. Bukannya ditolongin ya, malah disorakin ya. Survei membuktikan. Ada. Jatuh. Huh? Bukan jatuh. Eva, bayangkan lagi. Saat melakukan apa teman di kelas disorakin? Oh, pas presentasi salah ngomong. Pas presentasi? Salah ngomong. Oke. Survei membuktikan. Wah, ada melakukan kesalahan. Wow, langsung dapat. Harusnya bodoh 3,5 juta. Oke, boleh simpan sini uangnya. Oke, terima kasih Eva, Shania, terima kasih. Lanjut, Yemima dan Fit. Saya punya uang lebih besar lagi. Ada 2,5 juta rupiah. Ayo, Icil baru 1 juta nih. Tim Swan Ballet sudah 3,5 juta rupiah. Ini ada 2,5 lagi tambahannya. Siap, tebak top surveinya. Soalnya adalah... Alasan apa yang membuat orang lambat saat naik tangga? Jatuh. Survei membuktikan. Jatuh. Buka. Vin, kesempatan Vin. Alasan apa yang membuat orang lambat saat naik tangga? Bawa barang berat. Survei membuktikan. Nah, ada. Bertukar posisi ya, Mima ke belakang, Grace ke depan. Begitupun Vin dan Benaya. Ke Grace dulu. Bukan jatuh. Bukan... bawa barang berat. Grace, siap. Alasan apa yang membuat orang lambat saat naik tangga? Ya gak usah pencet. Apa? Ya. Kakinya pegel. Kakinya pegel, oke. Okay. Kakinya pegel, iya. Karena kalian kan suka balet ya, kakinya pegel ya. Naik tangga. Benar. Iya ya. Survei membuktikan.
Ada. Capek, kakinya pegel. Oke nih. Dapat 2,5 juta rupiah. Boleh gabung ke sini. Oke. Nih. Berarti Icil masih 1 juta. Swan Ballet sudah 6 jujuta rupiah. Terima kasih. Pamela maju, Pamela. Oke, Anastasia maju juga. Siap. Ini harus menjadi air mata kebahagiaan. Ada 3 juta rupiah. Ayo, bagi tangan dengan tombol. Tebak-tebak surveinya. Apa yang dilakukan orang jika mendengar teman bernyanyi dengan suara cempreng? Kaget. Kaget? Hah, cempreng banget. Survei membuktikan. Wow. Tidak ada. Kesempatan Benaya, kesempatan. Untuk 3 juta rupiah, tenang aja. Apa yang dilakukan orang jika mendengar teman bernyanyi dengan suara cempreng? Disorakin. Cempreng. Survei membuktikan. Oh, disorakin, hey. Tidak ada. Ayo Anastasia ke depan, Pamela ke depan. Ini 3 juta nih. Siap, Anastasia. Apa yang dilakukan orang jika mendengar teman bernyanyi dengan suara cempreng? Diketawain. Survei membuktikan. Oh. Bukan. Ini kesempatan Pamela. Ini dipastikan Swan Ballet 6 juta. Pertanyaannya Icil mau 1 juta atau 4 juta? Mau 4 juta dong. 3 juta kamu dapatkan. Ya. Siap. Apa yang dilakukan orang jika mendengar teman bernyanyi dengan suara cempreng? Diledekin. Dilemparin barang. Oh iya. Diledekin, lemparin barang. Soalnya aku juga pernah gitu aku nyanyi di kelas, aku lemparin buku deh. Cempreng kamu gitu ya. Survei membuktikan. Penonton. Saatnya penonton nih. Yang mana ya? Sini. Nih, ada ibu kantin. Namanya siapa? Ibu komplek. Okay. Coba. Ya. Apa yang dilakukan orang jika mendengar teman bernyanyi dengan suara cempreng? Tutup telinga. Survei membuktikan. Siap, ada gak? Ada gak? Ada. Wow, 200.000 rupiah. Terima kasih. Jadi jawabannya harusnya adalah tutup telinga aja, jangan disorakin ya. Jadi 3 juta rupiahnya Kak Irfan simpan. Nah, Icil 1 juta, Swan Ballet 6 juta rupiah. Nih 1 jutanya bawa. Nih 6 jutanya bawa. Silakan kembali ke tempat, tepuk tangan untuk mereka. Oke. Uang sih wah udah jauh uang, tapi nilai masih tipis. Kita tambah nilainya kali ini. Di sini di double point. Double point nih, nilainya dikalikan 2 sama seperti tadi. Bedanya di sini di salah satu jawaban akan ada suara ini. Itu adalah kata kejutan dengan hadiah 2 juta rupiah. Kalau sapu bersih ada 2 juta rupiah. Kalau ada WAT wawaku terkejut 2 juta rupiah. Di sini bedanya lagi, di sini ada lucky number. Hadiahnya adalah 3 juta rupiah.
Dan ini akan diperbutkan oleh pemain ketiga. Senaya, Eva, maju ke depan. Ada Eva ini ya. Eva. Siap ya. Ini kesempatan nih, ada 3 juta rupiah ini besar sekali. Ya, bisa kalian dapatkan jika kalian menjawab dengan cepat jawabannya ada. Dan juga kalian bisa menebak kira-kira ada di nomor berapa jawaban kalian tersebut. Jika tepat, 3 juta rupiah boleh langsung dibawa ya. Kami tamu survei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Oke, Senaya tuh kelas berapa tadi? Kelas 5. 5, Eva? Kelas 5 juga sama. Pertanyaannya adalah, dengan cara apa kamu menutupi jawaban saat ujian agar tidak dicontek teman? Pakai tangan ditutup kayak gini. Tutup pakai tangan. Pak, aku dicontek tutup pakai tangan. Nomor berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? 3. 3, yakin 3. Untuk dapat 3 juta nomor 3 ya. Yakin, coba cek lagi. Coba cari lagi, benar yakin 3. Jadi 1. Yakin 1. Mau dirubah lagi enggak? Kalau mau dirubah lagi boleh loh. Berapa? Keras. Nomor berapa ya? 2. 2. Sekali lagi kalian tanya. Yang keras ya. Nomor berapa? 2. 2. Kalau jawabannya ada dan berdiri nomor 2 dapat 3 juta rupiah. Survei membuktikan. Ayo. Kalau yakin gak usah ganti-ganti. Kalau ragu boleh ganti-ganti. Dari nomor 3, nomor 1, nomor 2, akhirnya nomor 2. 3 juta rupiah nih nomor 2. Siap? Apakah benar? 3 juta rupiah. Ah, nomor 4. Berarti 3 jutanya gagal. Oke. Tapi untuk Shania masih ada kesempatan. Bayangkan lagi ujian, ditutup jawabannya tuh pakai apa? Siap? Dengan cara apa kamu menutupi jawaban saat ujian agar tidak dicontek teman? Pakai buku. Survei membuktikan. Buku ya. Ayo. Buku siap. Siap. Buku. Ada nomor 1. Ada, keren. Udah. Gak bisa ganti-ganti jawaban, udah buku nomor 1. Jadi mau main atau lempar ini sekarang, Icil? Main. Oke. Okay. Terima kasih, Eva. Kali ini kita main dari Icil Star. Oke. Okay. Good. Bisa dengan cara apapun kita menutupi jawaban kita. Bisa dengan cara apapun atau menggunakan apapun. Dengan buku bisa. Dengan tangan bisa. Finn, dengan cara apa kamu menutupi jawaban saat ujian agar tidak dicontek teman? Kotak pensil. Tadi Shania di sana udah jawab buku. Itu box pensil gak bisa diganti. Diambil sama Finn. Siap. Survei membuktikan. Ada gak? Ayo. Ada gak? Tempat pensil ada. Dan juga jadilah kata kejutan. 2 juta rupiah. Oke, disatuin. Lumayan, hebat. Tuh, ada lagi nih. Dari 6 baru kebuka 3, Benaya. Sekali lagi ya. Bisa dengan sesuatu, apapun. Atau dengan cara apapun. Benaya, dengan cara apa kamu menutupi jawaban saat ujian agar tidak dicontek teman? Bilangin ke guru. Bu, tolongin Bu, ini mau nyontek nih Bu. Tolongin. Iya. Survei membuktikan. Ayo.
Kemudian up. Ah, tetot satu. Bukan itu. Enggak lapor ke guru. Oke. Okay. Benaya orang Jambi, Vin dari Tangerang, Senaya Jakarta, tapi kemarin dari Bali ya? Iya. Queen? Depok. Pamela? Asalnya? Sumatera. Sumatera Barat? Iya. Iya, betul. Padang? Ada. Pamela siap? Oh, aku? Iya, oh, kamu. Iya. Kan dari Bina aja. Oh, iya. Kamu. Yang lainnya berpikir, dari sekarang berpikir. Masih ada tiga lagi. Udah satu tetot, hati-hati. Lagi ujian. Kamu gak mau teman kamu nyontek, kamu tutup pintu pakai tangan, buku, tempat pensil, atau dengan cara apa supaya gak kecontek, atau tutup pakai apa, atau di gimana? Oh. Iya. Dengan cara apa kamu menutupi jawaban saat ujian agar tidak dicontek teman? Pura-pura tidur. Jadi apa? Kayak gini. Oh, jadi pakai kepala. Pakai rambut. Iya, pura-pura pakai rambut, iya. Ya kok botak gimana? Berarti pura-pura tidur. Iya. Jadi pura-pura tidur berarti pakai badan lah ya, ya pakai selain badan. Tangan. Oke. Survei membuktikan. Ayo. Ada? Ada enggak? Hey. Tidak ada. Nanti. Tunggu Senaya, tunggu. Ayo, Suan Balai silakan diskusi. Ini hati-hati loh kalian loh. Ini jarang-jarang main loh. Pas main udah 120. Kalau tambahkan 82 itu sudah unggul. Tapi jangan sampai direbut. Kalau sapu bersih kan masih ada 2 juta. Nih. 2 juta lagi sapu bersih. Siap Queen. Lagi ujian nih. Bayangkan lagi ujian. Tak dicontek ah. Tutupnya caranya gimana ya? Atau pakai apa ya? Queen. Dengan cara apa kamu menutupi jawaban saat ujian agar tidak dicontek teman? Pakai botol minum. Botol minum. Iya kan kalau suka bawa botol minum ya. Iya. Pakai botol minum, pakai tekonya, pakai gelasnya, pakai pakinya. Survei membuktikan. Ayo. Hati-hati nih. Siap? Biar. Okay. Hai Swan, balik. Kalian tadi pernah dicuri poin ya? Bete banget kan, sedih kan? Sekarang kalian balas dendam. Rebut poinnya. Grace. Dengan cara apa kamu menutupi jawaban saat ujian agar tidak dicontek teman? Kertas soalnya kayak ditutup, kayak dilipat gitu kayak, tapi... Oh, kertas soalnya, ditutupi sama kertas jawabannya. Ya Mima, dengan cara apa kamu menutupi jawaban saat ujian agar tidak dicontek teman? Sama, kertasnya dimiringin gitu, jadi okay. Ketutup sebelah sininya atau sebelah dimiringin sini. Sampai sama meja-mejanya. Eva. Dengan cara apa kamu menutupi jawaban satu ujian agar tidak dicontek teman? Kertasnya dilipat kayak gini. Sama. Aileen. Dengan cara apa kamu menutupi jawaban satu ujian agar tidak dicontek teman? Sama, kertasnya dilipat dikit. Oke. Okay. Anastasia boleh ambil jawaban dari teman-teman kamu yang sepakat jawabannya sama boleh. Kalau tiba-tiba kamu punya jawaban sendiri, pakai jawaban sendiri juga boleh. Siap ya? Dengan cara apa kamu menutupi jawaban saat ujian kertas. Agar tidak dicontek teman? Kertas ulangannya dimiring. Kertas ulangannya dimiring. Masuk akal. Tapi jangan tahu miring, ntar hurufnya pada jatuh. Iya. Kalau jawabannya ada, kalian dapat tambahan 120 poin. Oh. Tapi dengan syarat kalau ada kalian harus lompat-lompat. Kalau nggak lompat-lompat nggak jadi. Tapi kalau nggak ada ya udah itu rezeki Cil Stars. Survei membuktikan. Ayo. Ada nggak? Ayo. Siap? Wow.
Jawaban nomor 6-nya apa sih? Harusnya ya. Nih, lihat nih. Balik kertas. Jadi kertasnya dibalik. Ya, kalau itu kertas soal ujiannya juga digituin. Ini dibalik gitu. Nomor 5-nya adalah pakai papan jalan. Kan ada kadang-kadang pakai kertas kalau hujan tuh suka pakai papan itu tuh, ditutup pakai papannya. Atau papan tulis juga boleh tutup ya. Ya, nilai Ijil Star direbut sama Swan Ballet dan Swan Ballet nilainya semakin besar. Kita lihat deh, Ijil Star. Jangan sedih, tenang, belum berakhir. Kita lihat nilainya adalah 82 poin. Dan Swan Ballet nilainya adalah 238. Siapa yang akan berjuang di sana tergantung permainan terakhir di sini. Ini dia, triple point. Oke, triple point ini menjadi penentu nih, nilainya pun besar. 3 kali lipat dari biasanya. Berarti akan besar sekali nilainya. Jadi Swan Ballet walaupun sudah unggul, hati-hati bisa kesusul oleh Ijil Star. Ijil Star juga jangan berkecil hati, masih ada kesempatan, oke? Dan selain itu juga di salah satu jawaban akan ada suara ini. Ada kata kejutan, 3 juta rupiah. Kalau sapu bersih masih ada hadiahnya juga, 2 juta rupiah. WAT juga belum keluar, walaupun terkejut ada 2 juta rupiah. Jadi selain nilainya besar, hadiahnya juga ada 7 juta rupiah. Ambil semua hadiahnya, raih semua nilainya juga ya. Dan ini akan dimainkan oleh pemain keempat, Vin Yemima, maju ke depan. Ya, oke, Vin, semangat Vin. Yemima juga jangan mau kalah ya, siap. Satu tangan dekat tombol, fokus. Ini adalah penentuan, kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat murid di sekolah menangis di dalam kelas? Jatuh, nangis. Survei membuktikan. Ada enggak? Ayo ada enggak? Sayang sekali. Ya memang. Apa yang membuat murid di sekolah menangis di dalam kelas? Terluka. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak ya? Ada enggak? Oke. Tidak. Jatuh, terluka itu masih satu area. Benaya dan juga Grace. Ayo, giliran kalian menjawab. Tenang di tempat aja, teman. Oke, yuk, siap ya. Menurut Benaya, apa yang membuat murid di sekolah menangis di dalam kelas? Dimarahin guru. Pintar. Kalian juga pintar, tapi ini ada atau tidak? Survei membuktikan. Ada. Hebat. Tapi masih nomor 2. Grace, kalau mau main kamu harus nomor 1. Apa yang membuat murid di sekolah menangis di dalam kelas? Dibully. Oke, siap. Survei membuktikan. Ayo, ada gak dijahili teman atau dibully? Oh, ada dan top survei loh. Wow, tapi ngomong-ngomong itu jangan membully ya, gak baik ya, jangan dicontoh ya teman-teman ya. Tapi ini top survei, mau main atau lempar? Main. Yakin? Main. Kita main dengan Swan Ballet, terima kasih Vin. Oh. Main lagi. Kalian udah unggul, sekarang main lagi. Anastasia, selain dijahili teman,
Selain dimarahi guru, bersiap. Apa yang membuat murid? Suara apa itu? Wow, wow, wow. Kak Irfan juga terkejut. 2 juta rupiah akan Kak Irfan berikan kepada Anastasia dan teman-teman jika Anastasia bisa menjawab dan ada di survei. 2 juta. Tapi kalau jawabannya enggak ada, 2 juta akan Kak Irfan kirim ke Icil Stars tanpa melakukan apapun. Oke. Okay. Jawab pertanyaan Kak Irfan. Apa yang membuat murid di sekolah menangis di dalam kelas? Habis bertengkar dengan temannya. Bertengkar dengan teman. Masuk akal. Pegang. Pegang 2. Kalau ini ada buat kalian. Kalau gak ada 2 juta buat mereka. Survei membuktikan. Ayo. Ya. Ada enggak? Ada enggak? Bertengkar dengan teman. Siap. Oh, pegang. Oh. Tidak ada. Permisi. Ada kiriman uang 2 juta rupiah. Kakak. Oke. Sama-sama, terima kasih. 1 tetot. Ayo, tambah lagi dong. Jangan tetotnya lagi ditambah, poinnya lagi tambah. Siap, fokus. Apa yang membuat murid di sekolah menangis di dalam kelas? Karena mendapat nilai jelek. Nilainya jelek. Nilai jelek. Bukannya belajar malah nangis ya. Kecewa, gak apa-apa. Nangis itu gak dilarang kok kecewa. Tapi abis selesai nangis langsung jadi semangat. Survei membuktikan. Ayo. Siap? Ada gak? Ada. Dua lagi. Yang belum terbuka adalah nomor 4 dan nomor 5. Salah satunya di antara nomor itu ada 3 juta rupiah. Kabar baiknya itu, udah gitu nilai kalian bisa makin besar. Lihat, nilai sekarang sudah 192. Tapi kabar buruknya adalah, jika nilai 192 itu direbut oleh lawan, mereka yang akan lolos ke babak berikutnya. Jadi kalian gak boleh ada tetot. Siapa Eva? Apa yang membuat murid di sekolah menangis di dalam kelas? Gak ada teman. Aku gak punya teman. Oh, adik-adik makanya kalau itu harus ditemenin semuanya ya, berteman ya. Bisa bikin sedih, betul ya? Survei membuktikan. Ayo. Ada gak ya? Ya. Sudah 2 tetot. 152 bisa kalian rebut Icil, silakan diskusi. Tergantung ya Mima. 3 juta nih. Nomor 4 atau nomor 5. Apa yang membuat murid di sekolah menangis di dalam kelas? Rebutan. Survei membuktikan. Oh. Rebutan. Ada gak ya? Ada gak? Ada atau tidak? Oke.
kecil. Kita curi poinnya, kita ambil uangnya. Ini ada 3 juta. Ini tersembunyi di antara 4 dan 5. Lupakan dulu ini. Fokus di poinnya saja. Poin 152, jika kalian bisa menjawab dan ada, berarti kalian merebut. Kalian yang lolos ke babak berikutnya, babak bonus depan mata. Benaya, ini mendebarkan loh. Apa yang membuat murid di sekolah menangis di dalam kelas? Telat. Karena telat? Mudah-mudahan beda-beda ya. Beda-beda ya. Finn, apa yang membuat murid di sekolah menangis di dalam kelas? Salah seragam. Seragamnya salah. Senaya, apa yang membuat murid di sekolah menangis di dalam kelas? Aku sama Kevin. Apa? Salah seragam. Queen, apa yang membuat murid di sekolah menangis di dalam kelas? Telat masuk sekolah. Aduh. Pamela, Kak Irfan ingetin ya, ini hak dari kapten. Tapi kalau Pamela punya jawaban sendiri, sangat boleh. Ayo, ada jawabannya. Ada jawabannya, ada jawabannya. Siap? Oke, tadi aja ya. Jawaban sendiri juga boleh. Apa yang membuat murid di sekolah menangis di dalam kelas? Salah seragam. Salah seragam. Berarti ngambil jawaban Finn dan Senaya. Bukan Finn dan Benaya. Coba Kak Irfan nanya lagi. Tadi kamu, sebetulnya kamu punya jawaban lain gak? Dimarahin mama. Dimarahin mama, nangisnya di sekolah. Iya. Dimarahin guru, nangisnya di rumah. Iya. Jadi salah seragam, iya. Abis kalau sekolah-sekolah gitu ya, Senin seragam apa, Selasa apa, Rabu apa, iya. Aduh. Kalau itu jawabannya ada, kalian masuk ke babak bonus. Kalau itu jawabannya nggak ada, berarti bonus ada Swan Bali. Siap. Tergantung jawaban Pamela tadi. Jawabannya adalah salah seragam. Survei membuktikan. Ayo. Siapa masuk babak bonus? Swan Bale atau Icil Stars? Kalau ada Icil, kok nggak ada Swan Bale? Siap, ini dia. Yo. Ada nggak? Tidak ada. Berhasil mempertahankan nilai. Penasaran ya? Kira-kira apa sih? Dan juga penasaran 3 jutanya ada di mana? Kita lihat ya, nomor 5-nya adalah sakit. Kan Kak Irfan tadi sana juga bilang sini, kamu kenapa nangis? Sakit bisa. 3 juta. Dan nomor 4-nya adalah pelajarannya susah. Dia gini gak bisa ngerjain, nangis juga. Tapi harusnya gak usah nangis, semuanya harus tetap berusaha ya. Oke, kalian juga jangan nangis. Boleh tepuk tangan juga untuk Swan Bali. Inilah nilai akhirnya ya. Kita lihat yang lebih besar dia yang menuju ke babak bonus. It's your stars, nilainya adalah 82 poin. Sementara Swan Bali nilainya adalah 430. Ini dia bonus round. Mau Yemima mau Anastasia dulu atau Yemima menjadi orang pertama? Anastasia batuk Bu Haji. Anastasia jadi nomor pertama ya. Oke, Yemima silakan bersiap-siap, silakan. Oke. Kasih semangat dulu untuk Anastasia. Tenang, tenang. Tenang. Kamu tuh udah tadi kedinginan lagi ya? Santai, relax, relax. Anastasia, Kak Irfan akan membacakan 5 buah pertanyaan dalam waktu hanya 15 detik saja. Jadi tidak ada waktu untuk berpikir lama. Dengar pertanyaan langsung jawab aja, oke? Jika tidak tahu jawabannya, bilang pas aja dulu. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Walaupun kemungkinannya tipis.
Dan juga 15 detik dimulai setelah Kak Irfan selesai membacakan soal pertama. Mengerti? Bersiap. Lihat kamera. Saatnya bermain. Benda apa yang biasa ibu cari di kamar saat bilang, di mana ya? Apa? Bendanya apa? Pas. Bilang pas. Pas. Makanan apa yang membuat seret? Pas. Apa yang berhubungan dengan bunga mawar? Duri. Kemana orang menempelkan upil saat di sekolah? Bawa meja. Alat musik apa yang... Ah, Anastasia. Aduh, kalau nggak tahu langsung bilang pas dengan cepat. Jangan gitu-gitu dulu. Tapi nggak apa-apa, tepuk tangan dong untuk Anastasia. Ini geser. Ayo kita masukkan jawaban-jawaban dari Anastasia. Siap, Anastasia. Oke. Kita mulai. Kamu tuh deg-degan banget ya? Iya. Gak apa-apa. Kita masukkan satu demi satu ya. Benda apa yang biasa ibu cari di kamar saat bilang di mana ya? Siap ya? Pas ya? Pas. Sayang sekali saya. Gak ngerasain sih di sini deg-degan banget ya anak saya ya. Siap. Padahal jawab aja benda apapun, barang apapun ya. Siap. Oke, lanjut ya. Makanan apa yang membuat seret? Pas. Seret tahu kan, seret kan? Iya. Pas. Ah, enggak apa-apa. Baru dua. Tenang. Ada harapan di nomor 3. Siap. Siapa Anastasia? Apa yang berhubungan dengan bunga mawar? Duri. Deodoriri. Duri. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Ada. Ada enggak ya? Ada. Yakin ada. Coba. Wow. Bagus. Sekalinya jawab langsung kayaknya top survei. Lanjut. Kemana orang menempelkan upil saat di sekolah? Oh, meja. Ih, kamu ini cantik-cantik jorok ya. Enggak. Di bawah meja ya. B aba, W awa, H. N M E, J aja. Bawah meja. Bawah meja. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Ada gak ya? Ada. Ada gak sih? Ada. Wow. Kamu hebat ya? Lihat, yang awal pas, kedua pas. 3 jawab, 4 jawab. Dua-duanya jawabannya bagus. Dan itu kemungkinannya, ini kemungkinan besar top survei loh. 2 kali jawab, dua-duanya top survei. Yang kelima, gak ada waktu. Alat musik apa yang memiliki senar? Gampang kan? Nah, pas waktu habis. Ada gampang juga ini. Ada kok, kamu tenang aja. Pasti tahu jawabannya kan? Ya. Iya. Kemungkinan ada 3 top survei, kemungkinan besar bisa. Gak apa-apa. Tenang. Nilainya sudah terkumpul 67 poin. Berarti Jemima orang kedua harus mengumpulkan 133 poin. Itu 200. 20 juta di tangan. Kalau Jemima menemukan 3 top survei lainnya, 100 juta rupiah. Mudah-mudahan ya. Thank you Anastasia, kita sambut Jemima. Silahkan Jemima sini, pasti dong. Deg-degan gak sih? Jemima, Kak Irfan akan membacakan 5 buah soal ya. Tenang saja, tapi jawabnya harus cepat. Jangan kebanyakan mikir. Kalau tiba-tiba gak tahu jawabannya, secepat mungkin bilang pas. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Tapi kemungkinannya kecil. Oke? Kalau sudah jawab dan juga ada suara ini, berarti harus cari jawaban lain. Berarti jawaban kamu sama dengan Anastasia. Oke,
Dan yang jelas 20 detik akan dimulai setelah Kak Irfan membacakan soal pertama. Bersiap. Lihat kamera. Oke, siap. Benda apa yang biasa ibu cari di kamar saat bilang, di mana ya? Handphone. Makanan apa yang membuat seret? Pas. Apa yang berhubungan dengan bunga mawar? Merah. Kemana orang menempelkan upil saat di sekolah? Meja. Yang lain? Pas. Alat musik apa yang memiliki senar? Gitar. Makanan apa yang membuat seret? Bikambon. Kemana orang menempel? Ya. Berarti semua yang ada di meja itu... Dua orang, dua-duanya ngomong di bawah meja. Geli? Ayo kita masukkan jawaban-jawaban dari Jemima. Ayo siap. Kita mulai. Tuh, 67 poin saja dikumpulkan oleh Anastasia. Tapi hebatnya, hanya dua yang dijawab. Tapi dua-duanya kemungkinan top survei. Untuk dapat 100 juta tuh harus 200 poin. Dan harus ada 5 top survei. Ini ke 200 poin perlu 133. Dan untuk 5 top survei kayaknya ya perlu 3. Kemungkinannya ada. Benda apa yang biasa ibu cari di kamar saat bilang, di mana ya? Handphone. Handphone. H-A-H-N-D. P-H-O-N-E. HP. Handphone. Handphone. Phone hand. Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada. Ada dong. Ada. Ada gak sih? Ada. Wow. Awal yang bagus. Awal yang sangat bagus. Ini 30 poin. Jangan-jangan top survei juga nih. Survei membuktikan. Ayo. Top survei pertama kita lihat. Handphone betul top survei. Nah, selain handphone, ibu tuh di kamar tuh suka nyari sisir, remote, dompet, kacamata. Nilai sudah 97, 103 lagi, tenang. Tetap ada kemungkinan. Makanan apa yang membuat seret? Bika Ambon. Bika Ambon. Bika Ambon tuh makanan dari mana ya? Sumatera Utara. Sumatera Utara betul. Kirain Ambon ya? Aku. Baby ka aka ambe obo en. Bika Ambon. Bika Ambon. Ini nih siap ya. Jangan-jangan nilainya gede lagi nih. Survei membuktikan. Ada gak? 11 poin saja. Ya. Bisa jadi top survei gak ya? Enggak lah. Survei membuktikan. Top survei bukan? Iya gak ya? Mungkin gak ya? Ya. Mau lihat gak top surveinya harusnya apa? Nanas gak sih? Roti. Hah? Roti kalau roti doang seret juga perlu minum. Roti, gorengan, kerupuk, keripik, kue, Bika Ambon. Ya Bika Ambon dan kue. Ya termasuk kue. Makanya 11. Ya. Kalau kamu jawab roti, top survei kedua. Jadi 100 jutanya gagal. Tapi masih ada kesempatan untuk 20 juta rupiah. Siap. Apa yang berhubungan dengan bunga mawar? Warna merah. Merah. Bunga mawar merah. Satu tanda cinta. Survei membuktikan. Ada.
besar nilainya 24, total sudah 132. Duri tadi 32 tuh, jangan-jangan Duri top survei. Top surveinya oh, iya. Duri. Kita menuju ke pertanyaan keempat. Kemana orang menempelkan upil saat di sekolah? Meja. Kemudian tanya yang lainnya. Kursi. Jadinya kursi harusnya. Tapi tadi pas. Bawah meja tadi nilainya tinggi, coba kita lihat. Kursi. Meja nomor satu top survei. Selain bawah meja, bangku atau kursi dan dinding. Iyu. Dinding sekolah. Tuh, coba kalau nomor dua tadi jawabannya adalah roti. Ini udah empat top survei harusnya. Dan nomor limanya adalah alat musik apa yang memiliki senar? Gitar. Gigi T A T A R. Gitar. Mau lihat gak? Boleh. Kita lihat top surveinya dulu yang semuanya dulu ya. Handphone top survei kamu jawab. Roti top survei tidak ada yang jawab. Duri top survei Anastasia yang jawab. Meja top survei Anastasia yang jawab. Terakhir gitar. Top survei juga. Jadi sebetulnya kalau nomor 2 roti kalian 5 top survei loh. Ini dipastikan 4 top survei. 1 juta yang gagal tapi kemungkinan 20 juta. Tapi ini top survei gitar apakah nilainya yaitu 68. Kayaknya enggak. Survei membuktikan. Ada enggak? Oh. Ah, 33 saja. Sayang sekali pada itu ada 4 top survei di sana. Tapi tidak dapat 200 poin. Jawabannya adalah gitar, biola, selo ya. Ada harpa juga, ada senarnya juga. Oke, yuk bergabung bersama Kevin di sini ayo. Sini. Swan sebelah kanan. Icil ikut juga Icil. Sini sebelah kiri. Silakan. Sebelah sini. Oke, Icil juga sebelah sini, sebelah kiri. Kita lihat ya. Berapa jumlah hadiah yang bisa kalian bawa? Geser sedikit. Poin bonus 165 dikalikan 10.000. Poin babak sebelumnya 430 kalikan 10.000. Ekstra cash 1 juta, quick round 6 juta. Total hadiah 12.950.000 rupiah. Selamat ya.